Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya. Pada pagi hari ini saya sedang berada di Capem Denpasar Gatsu, tepatnya di Jalan Gatot Subroto, Pemecutan Kaje, Kecamatan Denpasar Utara. Tepatnya di samping Bank BNI dan di depan Nissan Gatsu. Dan pada hari ini saya akan melakukan perjalanan ke Jakarta menggunakan bis Lorena. Bagaimana keseruannya? Yuk tonton aja videonya hingga tuntas. Afrikannya satu. Pasar ya menanya sama baru kiri. Bentuknya sama lagi. Pasar motor dia dapat dari kamar, dia masih dapat. Kalau kita kan cuma sadaran kita bukan ini udah nyolak belum? Belum rumah sakit ya? Hah? Udah lewat rumah sakit itu udah sampai Badung kali. Udah lewat? Saya udah sampai Badung ini. Itu? Apa itu? Udah ini yang apa? Cabang-cabang itu paket jalan. Yang ada patung kebo Badung loh, perkantoran Badung loh. Itu. Ya itu paket yang nyanya loh. Belum, ini masih di Badung yang patung kebo itu loh. 65 bro, bensin belum sih, setelah pom bensin ya? Oh ya 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 ya. Kemarin kan sebelum Oke teman-teman, mari kita review apa saja yang ada pada bis ini. Bis ini menggunakan sasis Mercedes-Benz OH1626 yang menopang bodi dari Skyliner dari Karoseri Rahayu Santosa. Bis ini memiliki 32 seat. Untuk jarak seatnya lumayan luas. Tetapi untuk seat depan yang saya duduki ini tidak terlalu luas karena terhalang oleh pembatas. Tersedia bantal dan selimut di setiap seatnya. Tersedia smoking room dan toilet di belakang bis. Terdapat hiburan berupa televisi, tetapi TV-nya tidak nyala. Oh ya, untuk tarif bis ini yaitu Rp565.000 yang tiketnya kalian bisa membelinya di aplikasi Redbus. Kosong ya. Ya, siap. Anak-anak Jawa. Sudah, cari tinggalan. Banyunya sisa. Hah? DP apa? DP-nya belum dikasih sama Pak Ali. Hmm? DP apanya? Begitu. Ambil jangan lupa. Mana? Sudah kosong. Taruh ya. Taruh. Iya tahu. Ini desa. Ya musiknya cuma nggak gitu bagus. Makan tuh. Pakai musik ini, pakai apa? Kemarin yang diketuk mobil kita itu suruh jempol kemarin itu ketok kamu itu yang mana kita sayur itu sama kemarin udah dijempol sama pengecat 20 pengecat kan ya itu kalau ada dulu jempol ada atasnya lah jempol ya belum pernah saya bawa dari dulu tapi yang lainnya udah mencoba 360 di siapa di Patri Gortel ya. Nah, ini udah naik merah lah. Merah harus kemarin tak polisi. Apa sama merah. Baik ini udah naik mesin baru mungkin tenaganya ketemu lagi. bandara selanjutnya kita ke Gatot Subroto, lapangan pesawat. Tapi pelan-pelan, orang lari semua, ya, ngobrol-ngobrol. Bubur. Apa kali? Utara gitu ya. Pukul 11.37 waktu Indonesia bagian tengah, kapal pun diberangkatkan dari pelabuhan Gilimanuk. Dan kita nantinya akan mengalami perubahan zona waktu dari Indonesia bagian tengah menjadi waktu Indonesia bagian barat. nih. Apa lagu deh? Oh, mangan. Mangan. Pisang goblok ya. Lagu dekat-dekat kayak tak kayak opo. Bu, sampean gawe status, Bu, dikirim, Bu. Nek iso teh kok iki lho mangko ya. Ya, silakan. Pukul 1:40, bis kami tiba di rumah makan Puritama. Tepatnya berada di Jalan Raya Pasir Putih, Tegal Mulyo, Pasir Putih, Kecamatan Bungatan, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, untuk mendapatkan servis makan yang pertama. Kalian bisa tukarkan kupon makan yang ada pada tiket kalian.